tangan nih. Duk, lagi. Hei, adalah laba-laba terbesar. Laba-laba ini atau enggak beneran? Masuk. Nah, bisa tutup ya. Itu sedang kita tuh. Biar nih. Wah. Anu paling apa mas? Laba-laba atau kok tanya sama Om Melu. Keri kau sudah beli tekan berbareng perasa kulo ya. Ini adalah spesies laba-laba jajan. Oh iya gede tenang ya. Wih keren. Ini belajar merah mas. Wah itu jangan ditanya lagi tuh. Belum jangan ditanya berarti. Abuh nanti kalau dinduk. Jadi laba-laba ini dia punya sengat yang juga jadi hati-hati. Cuman laba-laba ini di Indonesia juga ada yang sejenis ini, cuman tidak berbisa. Sebenarnya banyak yang Indonesia punya. Lele iki kon biasa le mas. Iki bukan dari Indonesia. Dari luar. Itu yang tarantula itu bukan? Iya. Iya. Kalau yang jenis Indonesia itu tarantula Sumatera. Oh, tarantula. Iya namanya tarantula Sumatera. Walaupun di Jawa juga ada tapi namanya tarantula Sumatera. Kalau itu bisa digorengnya nah. Pernah coba ya mas? Oh pernah. Wah. Bikin jamu, majos. Majos itu. Oh. Cacing aja dimakan laba-laba. Makan kan? Iya. Bisa mangke wong kudu. Justru manusia itu untuk mensyukuri berkat di mana kita berada, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Ya, ya berarti kita sama nyasar di hutan panggah oleh panganan. Oh, ya, itu lah survival. Kalau udah di alam itu enggak ada halal haram ya Mas. Ya, kalau itu dalam kondisi terjepit kita istilahnya yang penting bagaimana kita survive untuk mempertahankan hidup. Nah, masuk. Bok neng. Apalagi mas. Ini kobra Jawa. Tapi kobra Jawa ojo diajak omong Jawa lho, enggak ngerti. Enggak ngerti. Biasanya apa terhalang? Biasanya bahasa ulo. Bahasa Inggris. Masuk. Oke teman-teman, sudah banyak sekali ular-ular yang di review hari ini. Review artinya apa? Ya review artinya kita okay. Aku kadang iso ngomong tapi artinya kadang bingung menjelaskan. Nah, sudah review ular banyak banget. Ularnya Mas Panji petualang. Bahkan ada laba-laba yang katanya Mas Hiru Gundul pernah dimakan enak banget. Yang ini udah buang ya. Guyonan Mas Hiru nesu ngamuk. Oh enggak ya. Jadi Mas Gundul Labanan bahagia sih. Oh iya, terima kasih. Jadi intinya begini loh, kita kemana-mana nambah ilmu, nyari ilmu. Jadi kita sudah dapat pengalaman tentang ular, tentang laba-laba. Suatu saat kalau kita ketemu di hutan, kita bisa dapat pengalaman. Ada king cobra. Kalau tidak bisa, kita lari kan gitu. Jangan terus pura-pura bisa terus mau ditangkap. Joker mau biar malam. Gitu. Jangan konyol pokoknya. Oh, kalau konyol malah itu yang berbahaya. Masa racunnya mati kan maksudnya? Iya. Fungsinya pengetahuan tentang ular yang berbisa sama tidak itu buat kita juga loh itu Mas Gondrong. Di saat Mas Gondrong mancing ketemu ular yang tidak berbisa karena panik lari malah kecemplung ke air. Nah. Kalau udah tahu ular tidak berbisa malah oh itu nggak berbisa aman. Biarkan saja. Jangan dibunuh. Duh. Malah merusak alam itu. Kemarin makan mancing kok. Ular itu sahabat petani. Ular itu sahabat kita. Kok bisa ular sahabat? Maksudnya piye? Banyak ular-ular ini itu makan tikus. Oh iya ya. Makan tupai tanah. Mm-hmm. Terus makan burung. Burung pipit. Burung pipit. Tapi di berita juga ada makan manusia. Pipi ya. Itu bisa itu. Manusia juga. Kok bisa? Ya karena babi hutan udah dimakan manusia.
Terus ularnya enggak kutu. Rusa dimakan manusia, butanya dibabat manusia. Terus ularnya mau punya rumah di mana, mau cari makan di mana coba? Terus manusianya juga ke hutan makan sekalian. Cari makanan di hutan juga. Iya, rebutan makanan jadi makanan. Padahal kalau ular yang udah besar itu dia enggak berburu itu Mas Bondrong, tapi menunggu mangsanya. Jadi kalau ada siapapun yang lewat itu dikira mangsa, pasti dimakan termasuk manusia. Berarti yang salah siapa terus kan? Yo manusia. Iya. Jangan manusia bukan. Karena tempat hidupnya dibabat semua. Tempat hidupnya dibabat semua, makanannya yo dibabat. Masuk. Itu baru iya. Jadi kita memang diberi kewenangan, manusia diberi kewenangan untuk ada di bumi dan mengelola bumi, tapi yang bijaksana. Yang bijaksana. Masuk. Ular makan tikus, ular dibunuh. Tikus makan padi. Kita nggak makan padi dong kalau tikus yang banyak. Terus yang mau makan tikus siapa? Manusia mau dibayar buat makan tikus, nggak ada kan? Makanya. Aku akan dibayar gelem aku. Wah, demit konten. Oh, enggak yo. Tikus awahin apa? Iya, profesional ya Mas Yo. Enggak cuma profesional. Banyak masyarakat-masyarakat kita yang di desa-desa itu, mereka berburu tikus bukan cuma nyelamatin padinya, iya, tapi untuk memberi asupan gizi. Nah, jadi itu nyata di daerah-daerah Indonesia yang jauh dari perkotaan. Karena apa? Mereka mau piara ayam dimakan musang. Iya. Kalau piara kambing nanti duit untuk beli kambing. Benar, karena mahal. Kayaknya apa yang ada di sekitarnya itulah yang di ambil untuk asupan nutrisi terutama protein, ada belalang, jangkrik, ulat, pohon, air tikus. Tikus pun itu tikus yang sama sama tikus pohon. Sama sama tikus pohon. Kalau orang bilang orang Jawa itu tikus cuboh yang dadanya putih ya Mas. Iya. Nah kalau tikus wirok jangan, itu makannya sabun dimakan, baju dimakan. Wah tambah enak. Oh ini ilmu baru buat kita semua dari Om Yang Kudus. Masuk. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video hari ini dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Heru Gundul. Jangan lupa subscribe channelnya Cipo Negang. Satu lagi jangan lupa subscribe channelnya Wong Buri guys, apa? Pak Wiro Doro. Kalau ada kata-kata yang tidak enak di hati Anda, kami semuanya minta maaf. Dan terima kasih telah mengikuti video kita. Disambung dalam lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari.